Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Malam hikmat dengan kumandang takbir yang menggema menjadi momen istimewa bagi umat Islam. Tidak hanya sebagai kata, namun ketulusan hati umat beriman melafalkan pujian kepada Sang Kuasa. Takbir, tahmid, dan tahlil terlantun secara khusyuk, mengukir rasa syukur, menyambut bahagia hati yang hudu. Wajah berseri berbaris rapi di pondok pesantren Darussalam Blok Agung ini menandakan keikhlasan hati menyambut Hari Raya Idul Adha dengan teriringi musik tradisional yang tidak mematahkan keagungan takbir yang berkumandang. Tidak ada yang tidak bahagia menengadahkan tangan menyambut barokah kemuliaan. Jadi Festival Gema Takbir itu Al-Ha 1445 Hijriah ini memakan waktu sebanyak 1 minggu untuk persiapan. Adapun beberapa tampilan-tampilan, ada kuntulan, kemudian ada Gema Takbir, yaitu kita memilih yang klasikal, kemudian ada grup nasyid. Grup nasyid sendiri ada anak 40 anak yang membawakan lagu-lagu Arab. Kemudian ada takbir modern itu memakai lagu-lagu Arab atau lagu-lagu luar negeri. Kemudian ada parade obor sendiri pesertanya adalah seluruh pengurus pondok pesantren Darussalam Putri, baik dari pengurus pesantren, pengurus diniyah maupun pengurus keamanan dan ketertiban. Untuk Festival Gema Takbir pada tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas santri dalam hal seni musik. Jadi kita tidak membatasi atau mengkhususkan santri memilih seni musik tertentu. Akan tetapi dari asrama bebas memilih jenis musik apapun. Santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi terkait Festival Gema Takbir 2024, yaitu mereka sangat antusias, sangat semangat berlatih dan sangat ikut meramaikan festival ini, di mana mereka disibukkan dengan lalaran, akan tetapi mereka juga tidak lupa ikut meramaikan Festival Gema Takbir dengan berlatih setiap harinya. Tidak ada yang tidak merekah di hari yang cerah ini. Berderet gigi yang berseri, lantunan takbir yang senantiasa mengiringi, menandakan ada bahagia yang tidak bisa dihenti. Barisan putih rapi menjadi nuansa di momen bersilaturahmi. Bercengkrama dengan para penduduk desa menjadi tanda bahwa santri adalah seutuhnya manusia. Sebatas itu.
Rasanya sih kangen rumah, kangen suasana rumah, kangen orang tua, rasanya ingin pulang lah. Terus kalau di sini tuh enaknya kumpul bareng sama temen dari luar Jawa, luar Banyuwangi, jadi enak kumpul dari beberapa daerah di Indonesia. Jadi kegiatan santri putri setelah Idul Adha ialah bersilaturahmi ke warga setempat seperti halnya saat Idul Fitri. Nah, kenapa kok kita setelah Idul Adha? Karena ya saat Idul Fitri kita itu pulang di rumah kan, jadi kita tidak bisa bersilaturahmi. Jadi digantikan saat Hari Raya Idul Adha, kita bersilaturahmi ke rumah-rumah setempat yang berada di sekitar pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari warga sekitar Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung merasa sangat bahagia karena bisa didatangi oleh mbak-mbak santri dan bisa membahagiakan mereka dengan menyediakan menu-menu sederhana yang sekiranya mereka suka seperti belungan, soto, bakso dan lain sebagainya. Harapan saya sebagai warga sekitar itu semoga acara seperti ini itu dilanggengkan dari tahun ke tahun itu ada, karena ini merupakan momen yang sangat berharga terutama bagi kami yang mayoritasnya itu sebagai warga sekitar pondok. Jadi anak-anak bisa tahu lingkungan sekitar pondok itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap santri putri Darussalam Blok Agung mengucapkan